Oke okay, teman-teman, ketemu lagi di channel Pan Ketut. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang booster penguat sinyal. Jadi salah pengaturan dalam booster penguat sinyal ini bisa bisa sinyal yang didapatnya zonk. Niat hati membeli uh, booster ini untuk menguatkan sinyal di digital di daerah pedesaan atau daerah yang jauh dari pemancar di digital dan di zona sinyal lemah kalau salah setting malah sinyalnya zonk Oke okay, di sini saya menggunakan booster Tanaka WB38TG Jadi yang saya maksud dalam penyalahan atau salah setting booster itu adalah Pada pengaturan trim port pengaturan gainnya ini Jadi jika teman-teman salah mengatur, salah memutar ini Maka sinyal TV digital akan zonk jadi dalam setelan pabrik atau setelan pabrik uh, booster ini trim pot pengaturan gain ini sudah di di apa di setting di tengah-tengah. Jadi tidak terlalu mentok ke kanan ataupun tidak terlalu mentok ke kiri. Karena kalau nanti pot ini nya ini diputar uh, terlalu mentok dia bisa menyebabkan over gain. Jadi, noise-nya juga akan bisa naik juga. Nanti sinyal TV, digital TV digitalnya juga bisa akan hilang. Jadi, pada intinya, untuk menyeting ini, teman-teman harus memutar trim ini sambil melihat ke televisi atau sambil melihat kualitas sinyal pada channel yang teman-teman cari. Namun, pada kenyataannya, untuk uh, booster ini kan dia dipasang di atas. Yaitu kurang lebih dekat antena lah. Dekat antena sekitar 1 meter, 2 meter Jika Tiang antenanya tinggi Apalagi dalam posisi di Daerah yang zona sinyalnya lemah Maka ini Harus dipasang dekat antena Nah, kan susah kita Untuk memutar ini sambil melihat uh, Televisinya Jadi teman-teman bisa mengakali Dengan cara Mengatur gayanya ini dalam Posisi Tengah-tengah uh, kalau dalam penyetingan uh, standarnya sudah di tengah-tengah nih, jangan terlalu diputar ke kanan, mentok ke kanan, ataupun mentok ke kiri, jadi lebih baik posisinya di tengah-tengah. Nah, dalam posisinya lebih baik diposisikan di tengah-tengah. Nah, caranya, teman-teman, kalau memang kurang, tidak ada sinyal, teman-teman bisa turunkan antena dan putar sedikit saja, lalu cari lagi sinyalnya. Jadi, itu mungkin trik yang saya gunakan jika memang uh, dalam posisi di zona sinyal yang sangat lemah kalau memang sinyalnya yang masih lumayan masih gampang didapatkan boster ini bisa ditaruh jauh dari antena ya kurang lebih sekitar 6 sampai 7 meteran bisa ditaruh di, uh, di sekitar teras rumah itu juga bisa ditaruh jadi lebih gampang untuk memutar Tripod pengaturan gayanya ini jadi, pada intinya, tripod pengaturan gayanya ini jangan mentok di setting, mentok ke kanan atau, ataupun mentok ke kiri karena bisa over again. Jadi, posisikan tripod ini di tengah-tengah. Jadi, seperti itu, teman-teman. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih sehat selalu dan sampai jumpa di video-video saya -video selanjutnya. Thank you.